Berjumpa kembali teman-teman dengan saya di Bianca Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara supaya kita cepat dimonetisasi oleh YouTube sehingga di video kita akan mendapatkan iklan. Pertama-tama waktu dengan peraturan yang lama itu menggunakan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetapi untuk saat ini kita bisa melakukan monetisasi dengan 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Kita bisa melalui 3000 jam tayang, tetapi kita tidak akan mendapatkan iklan. Tetapi dengan adanya monetisasi dengan mengikuti yang 3000 jam tayang, itu nanti pada suatu saat kita sudah mencapai 4000 jam tayang, kita tidak perlu update kembali, tetapi itu langsung berkelanjutan dan barulah video kita akan mendapatkan bayaran melalui iklan dengan pembagian persentase. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, buatlah konten yang berkualitas. Jadi sebelum membuat suatu konten, kita bisa melakukan riset dulu di YouTube. Konten apa yang banyak disukai oleh para penonton dan fokus pada topik-topik yang menarik yang disukai, dan buatlah satu tema dalam satu channel. Jangan membuat satu channel berbagai macam tema di dalamnya, sehingga untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube juga sangat sulit sekali. Lebih mudah kita mendapatkan rekomendasi jika satu channel isinya hanya satu tema saja. Yang kedua, konsisten posting. Jadi kita harus konsisten ya dalam upload video. Misalkan satu minggu dua kali, ya lakukan terus satu minggu dua kali. Kemudian kalau satu minggu tiga kali, lakukan terus satu minggu tiga kali. Seperti saya, karena kesibukan sehingga saya hanya mampu membuat atau upload video satu minggu satu kali. Biasanya hari Sabtu. Kemudian, selain konsisten dalam upload video, usahakan jam untuk upload itu juga sama. Misalkan jam 7 kita upload, ya jam 7 malam kita upload. Usahakan Sabtu depannya pada saat kita upload, kita juga menggunakan waktu yang sama, jam 7. Kalau harinya hari Sabtu, juga kita gunakan hari Sabtu yang sama. Jadi ada tiga konsistensi dalam hal ini. Yang pertama yaitu upload video, yang kedua itu hari yang digunakan, dan yang ketiga adalah jam, itu harus sama. Kemudian yang berikutnya, optimalkan SEO, sehingga seperti kata kunci, kemudian judul, kemudian deskripsi, itu semua harus dilengkapi dan sesuai dengan tema yang kita buat, dan gunakan tagar atau ad yang di sana mencantumkan nama channel kita, sehingga memudahkan orang lain untuk mencari di pencarian YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah berinteraksi dengan audiens. Jadi kalau ada penonton ya atau teman kita atau sahabat kita yang melihat video kita, usahakan kita mengucapkan terima kasih melalui kolom komentar, dan juga kemudian kita melihat video mereka. Apalagi bagi sesama konten kreator pemula, itu rata-rata semua sudah mengetahui, sehingga kita dalam melakukan interaksi di sana banyak kata-kata yang masuk dalam kolom komentar. Dengan demikian YouTube menganggap bahwa video kita banyak yang menyukai dan kita akan mendapatkan rekomendasi juga. Kemudian yang berikutnya, ikuti pedoman komunitas YouTube. Jadi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan YouTube itu jangan kita langgar. Misalkan seperti lagu, di YouTube sendiri, di YouTube Studio itu sudah menyediakan banyak lagu yang gratis. Kalau kita mencari lagu di tempat lain atau di Mbah Google, misalkan kita mencari lagu no copyright, bebas digunakan, tapi nyatanya selama ini setelah kita gunakan, kita melanggar hak cipta. Jika suatu saat video teman-teman itu dianggap melanggar hak cipta, jangan dihapus. Itu kalau dihapus, kebetulan jam tayangnya sudah banyak, nanti juga akan hilang. Teman-teman buka aja di bagian YouTube Studio, di sana nanti akan keluar
bagian-bagian trik-trik mana yang dinyatakan itu terkena hak cipta. Itu bisa dihapus, bisa diganti dengan lagu-lagu yang lain. Sehingga walaupun kena pelanggaran hak cipta itu nanti akan aman-aman saja. Yang kedua, buatlah video yang tidak melanggar aturan YouTube seperti yang mengandung unsur kekerasan. Ya, ini ada suatu contoh. Ada teman kita waktu itu Idul Kurban, dia menyembelih pedus, apa ya bahasa Indonesianya itu, pedus. Kemudian pada saat menyembelih itu dia shooting. Nah, itu dianggap suatu kekerasan juga, sehingga videonya diklaim oleh YouTube, ditutup dan dihapus. Terus masalah agama, masalah suku, unsur-unsur yang mengandung kekerasan itu harus kita hindari, sehingga tidak melanggar aturan yang diberlakukan oleh YouTube. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita membuat video bisa menaati aturan-aturan yang saya katakan tadi, maka usaha tidak akan mengkhianati hasil, kita akan bisa cepat dimonetisasi. Dan yang terpenting, untuk membantu supaya kita mendapatkan jam tayang, kita bisa melakukan yang namanya upload video. Apakah masih bisa? Bisa, dengan teknik yang betul. Jadi dalam satu HP teman-teman bisa membuat 10 channel cadangan tanpa verifikasi nomor HP, itu bisa. Caranya bagaimana? Coba bisa dilihat di video saya. Cari di channel saya, itu pasti ada di sana. Dengan sistem 131, jadi satu channel besar yang satu tema dengan punya teman-teman. Kalau bisa misalkan soal mancing, ya kita cari video mancing. Soal vlog, kita cari video vlog yang sudah banyak view-nya, yang sudah berhasil. Kita lihat satu. Kemudian yang ketiga, kita tonton video kita sendiri. Ya, usahakan video-video yang baru diupload atau 1 bulan, 2 bulan. Jangan video yang lama atau hampir mendekati 1 tahun. Itu pun nanti jam tayang juga akan menyusut. Kemudian setelah 3 video kita, kita tonton lagi satu channel besar yang satu tema dengan kita. Bisa yang sama tadi kita tonton atau bisa video orang lain yang satu tema dan tentunya yang sudah sukses. Dengan demikian nanti video-video kita itu akan terrekomendasikan kepada channel besar yang satu tema. Nah, channel besar itu tadi sudah mempunyai banyak view di sana, mempunyai banyak subscriber di sana. Jadi nanti kemungkinan apabila ada yang cocok, mereka juga akan melihat video kita. Seperti itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Salam sukses untuk semua YouTuber, terutama YouTuber pemula seperti saya ini. Salam sehat untuk keluarga.